Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Oke, insya Allah kita sehat semua. Bertemu lagi dengan Mr. Anto di sini. Mr. Anto akan mengajarkan lagu yang berhubungan dengan hari ini. Hari ini hari apa yo? Tahu kan? Tahulah. Hari ini adalah Tahun Baru Islam. Tahun Baru Hijriah ya. Tahun yang dipakai di Islam itu disebut tahun Hijriah ya. Oke. Jadi tahun Hijriah itu ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dihitungnya itu dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu ditetapkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi Khalifah Umar bin Khattab menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah sebagai awal dari tahun Hijriah ini, ya. Nah, jadi di Islam itu juga sama seperti kalender yang kita tahu ya, kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April, ada 12. Nah, di Islam juga sama, ada 12. Kalau yang belum tahu, nah ini lagu ini akan mengajarkan kita, mengajarkan teman-teman sekalian, mengajarkan kalian semuanya apa aja sih nama-nama bulan di Islam. Nah, ya. Oke. Nanti kita mulai ya. Nah, tapi sebelumnya nyanyi kita sebutkan dulu aja. Ayo, nama-nama di Islam dari apa aja yo? Tahu enggak? Yang pertama apa? Nah, ini Muharram pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, terus apa lagi? Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Nah, itu ya. Oke, nanti di lagu ini diterangkan lagi, diurutkan. Nah, oke, nanti kalian ikutin aja. Nanti kalau yang belum bisa, nanti yang belum hafal, pelajarin lagu ini, nanti lama-lama hafal. Gitu ya. Oke, kita mulai. Gampang lagunya. Siap ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini bulan di Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini bulan di Islam. Nah, kayak gitu lagunya ya. Jadi ini lagunya sebenarnya pakai bahasa Inggris, judulnya itu The Month in Islam, diciptakan oleh Cat Stephen. Cuman kalau sekarang namanya sudah berubah menjadi Yusuf Islam ya. Jadi Cat Stephen ini mu'alaf, seorang mu'alaf yang berubah, mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Nah, terus dia buat album nyanyi-nyanyian ya, album dakwah ya. Nah, lagu-lagu religi, lagu-lagu Islam yang dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, aslinya tuh pakai bahasa Inggris ya. Oke, tapi sekarang biar gampang kita ganti ke bahasa Indonesia dulu aja. Oke, gampang ya. Nah, siap. Great. Nah, yang pertama tadi Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, jadi empat dulu. Muharram, Safar,
Far, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Nah, ingat itu 4. Ini bulan di Islam. Oke, terus yang berikutnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Rajab dan Sya'ban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Oke. Nah, sambungannya. Nah, ini pasti udah tahu. Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal. Ya, Ramadan dan Syawal, ya. Jadi habis Ramadan kan bulan Syawal kan. Nah, terus habis itu apa lagi? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu bulan ya, ini bulan di Islam gitu. Oke. Coba lagi. Kita pakai musik sedikit. Tuh, dua, tiga, nyanyi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan di Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban. Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan di Islam. Nah, gampang kan? Langsung aja kita pakai musiknya ya. Setuju gak nih? Iyalah. Kita langsung pakai musik aja. Siap. Mister, seperti biasa, Mister nyanyi dulu, habis itu guru anak-anak yang nyanyi. Lagunya gampang kan? Kayak gitu doang. Yang penting kalian harus tahu dulu bulannya apa aja, ya. Dicoba ucapkan, habis itu dinyanyikan. Udah bisa ya, gak usah bilang lagi ya, oke? Okay. Kita langsung style. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan di Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban. Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan di Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan di Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban. Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan di Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan di Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban. Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan di Islam. Ini bulan di Islam.
Ya, kayak gitu lagunya. Sekarang saatnya anak-anak yang nyanyi. Gimana? Siap? Oke, Mr. Stel. Ya, sudah selesai. Kayak gitu lagunya ya. Sekarang tinggal kalian dengarkan lagi video ini ya. Terus dicoba lagunya. Nah, ini kan musiknya yang tadi sudah Mister kasih. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa hafal sama bulan-bulan, nama-nama bulan Islam ya. Nah, nama-nama bulan-bulan Hijriah. Oke. Jangan yang Masehi aja yang harus hafal ya. Yang nama-nama bulan Islam juga harus hafal ya. Oke. Sudah sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa menyanyikan lagu ini dengan baik dan semoga kalian bisa hafal nama-nama bulan Islam ya. Nah, dan tentunya kita sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau di luar kita harus pakai masker, terus sering-sering mencuci tangan ya. Pokoknya sebelum makan cuci tangan, sesudah makan pun harus cuci tangan. Ya, habis megang sesuatu atau apa namanya mainan, nah, kamu mau megang mainan harus cuci tangan dulu. Habis main-main juga harus cuci tangan gitu. Pokoknya harus sering-sering cuci tangan ya. Cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun ya. Berapa lama? 20 detik. Nah, kalau bingung silakan dengerin lagu Mr. Anto yang Ayo Cuci Tangan, ada di YouTube ini. Cari deh ya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.